Halo teman-teman, balik lagi di channel aku, Bermain dan Belajar. Jangan lupa ya teman-teman, untuk mendukung channel aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Serimpi atau serimpi adalah bentuk repertoar atau penyajian tari Jawa klasik dari tradisi Keraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestarian serta pengembangan sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Surakarta dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak dari zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lainnya karena sifatnya yang sakral. Dahulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkatan kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu. Serimpi sendiri telah banyak mengalami perkembangan dari masa ke masa, diantaranya durasi waktu pementasan. Kini salah satu kebudayaan yang berasal dari Jawa Tengah ini dikembangkan menjadi beberapa varian baru dengan durasi pertunjukan yang semakin singkat. Kemunculan tari serimpi berawal dari masa kejayaan Kerajaan Mataram saat Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1646. Tarian ini dianggap sakral karena hanya dipentaskan dalam lingkungan keraton untuk ritual kenegaraan sampai peringatan kenaikan tahta sultan. Pada tahun 1775, Kerajaan Mataram pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta.